Okay, sekarang saya di Desaru Public Beach. So, parking tadi RM6 ni tempat parking dia besar. Masuk ke area ni bukan parking lah, masuk area public beach ni RM6 bayaran dia. So lepas parking terus pergi pantai sini. Banyaklah kemudahan dia. Bayar RM6. Okay, masalah untuk jalan-jalan. Okay, let's explore pantai Desaru. Ramai orang camping pun ada. Pantai dia memang cantik. Nanti saya join mandi situ. Macam ada kilat. Desaru, Malaysia. Ada beach cafe. Memang ramai orang. Hari Jumaat ramai orang. Pusing-pusing dulu, lepas ni kita pergi pantai.
situ ada surau. Surau. Oops. Hati-hati. Ini banyak pokok. Ini pokok-pokok. Okey, lepas ni kita turun. Turun sini. Pantai Desa Ruhu. Oh, pantai dia memang cantik ah. Oh, memang dia jaga pantai ni. Dia ratakan. Ada kesan-kesan memang dia rata kan. So pantai macam ni tak boleh guna folding bike. Kita takkan guna folding bike. Kita jalan. So buka selepal. Feel the nature. Best pantai guys. Ada orang piknik. Harap hujan tak sampai sini lah. Itu pun ada orang camping. Misal camping dia situ. Ni jambatan lama. Dah. Dah tak ada jambatan. Itu ada orang camping. Tak tahu siapa. Okay, masa untuk berjalan di pantai. Sabar mau mandi. Okay, sekarang saya di Desaru Public Beach Desaru. Saya rasa ni kali kedua ke kali ketiga saya kesini. Dulu cuma kejap-kejap je lah. Ni first time pusing-pusing Public Beach Desaru ni. First time pergi sini yang saya explore betul-betul. Pantai dia memang cantik. Memang cantik pantai dia. RM6 masuk. Parking semua RM6. Memang bagus. Pantai dia pun memang dia jaga. Atas tu tadi dia dia atur pantai dia. Dia memang ratakan. Memang cantik, kemas. So harap-harap boleh mandi lah lepas ni. Tak boleh pusing dulu. Enjoy ombak. Uyo, ni Laut China Selatan ni. Tadi on the way pergi sini hujan. Ya, hujan tak hujan. Hujan tak hujan macam tu. Sekarang pun harap sana dekat laut sajalah hujan. Harap. Kuat angin. Air dah tarik. Bahaya. Okey. Sekarang kita tengok pantai. Tengok orang main-main, enjoy, mungkin minum-minum lepas ni. Tapi dia dah pasang bendera merah dah situ. Tak boleh mandi sebenarnya. Tapi ada orang mandi. Hati-hatilah. Ada orang main layang-layang. Ada orang piknik. Ramai piknik.
tu dekat dekat buah kelapa tu. Nanti pusing dekat area buah kelapa. Sekarang saya nak jalan dekat area pantai. Okay, kaki ayam. Perlu pakai apa-apa, kaki ayam, feel the nature. Saya akan mandilah sini nanti sekejap sebelum pergi Tanjung Lompat dengan geng-geng lain untuk camping. Saya mau mandi situ, ada orang mandi situ, joinlah sekali. Orang cari harta karun juga, guna sensor untuk cari logam tu. Ni selalu jumpa, hari tu pun ada jumpa dengan area Lotus Desagu. Mereka cari-cari barang macam treasure hunter lah, best juga aktiviti tu. Cuaca masih okey, orang dah mandi. Saya confirm mandi, bisa mandi sini. Lepas buat satu round lagi, pusing dekat area pokok tu. Oi, gelap dah. Tiba-tiba gelap. Yo. Ni treasure hunter. Saya pun dah tak sabar nak main ombak. Ke seberang dapat ke tak?
sekolah. Musim cuti sekolah sekarang, semua pergi pantai, camping ramai-ramai, piknik. Okay, kita pergi hujung sana sikit. Ha, ni pun siapa ni? Ha, inilah suasana dia. Kita jalan lepas ni, kita jalan area pokok. So nampaklah suasana orang camping-camping tu tadi. Tadi memang tak sabar nak jalan pantai, so saya jalan pergi pantai dulu. Okay, so far so good. Angin mungkin okay, tak kuat sangat dah sekarang. Okay, kita tengok sini. Pusing-pusing. Wah, lapar. Tinggi-tinggi semua buah kelapa dia. Boleh lah, pusing-pusing sikit. Saya nak pergi sini. Ayuh, pantai dia memang cantik. Pantai di Sagu ni memang cantik. Buah kelapa. Harap tak jatuh lah buah dia. Ni ada kayu sini, boleh duduk. Saya nak jalan. Tengok orang camping, jalan-jalan. Ini area buah kelapa. Mereka tanam cantik-cantik. Layang-layang tersangkut di atas pokok. Depan mau BBQ. Ini tempat-tempat BBQ. Depan mau BBQ, boleh BBQ sini. Layang sudah naik.
Makan. Masa untuk makan. Kita beli makanan dulu nanti duduk kayak situ. Tempat sembahyang. Sini pun boleh duduk-duduk. Ya, sini. Oh, hati-hati ada lubang. Satu lagi tempat parking. Nah ni boleh duduk-duduk lepak sini. Kalau mau lepak. Sini pun boleh lepak. Oh, ada burung. Batu-batu cantik sini. So inilah Desaru Beach public area untuk Desaru Beach. Pantai dia memang cantik. Sesuai untuk mandi manda. Okay. Tapi sebab nak lepak sini boleh lepak. Saya nak jalan dulu. Ambil air. Lepas tu makan-makan sikit. Mungkin beli rojak. Lepas tu makan-makan. Hati-hati ada lubang. Mungkin kena tutup ni lubang. Bahaya. Okay. Ada tangga naik. Atas. Pergi kawasan parking tadi. Makan dulu rojak buah. Hujan. Kita kemah Red Bull ni sekarang. Beach cafe. Dah hujan. Enjoy saja dulu lah. Hujan. Kita makan relax. Enjoy the view. Okay.
sudah kuat. Ombak pantai sekarang sangat kuat. Macam tak sesuai untuk mandi. Mainkan gigi-gigi air saja. Dan gigi-gigi air. Ini pasal yang dalam sikit lah. Jadi semua orang dah pergi pantai balik nak main. Matahari sudah cerah balik. Harap-harap berkekalan. Ramai sudah pergi pantai lagi nak mandi. Semua budak-budak rasa nak mandi dah. Termasuk saya. Tapi itulah, ombak dia kuat sangat situ. Macam tak selamat lah tengok besar-besar. Kalau kamu kat sini tengok ah, memang dia besar ombak tu. Lebih kurang 0.5 meter. Tengok orang tu. Memang kalau mandi pun tak fun rasanya. Kalau air dia relax-relax macam ni, still water, ha, okay. Tapi sini tak. Baras tak sampai lutut pun. So main air macam ni je lah. Kita main air macam ni sajalah. At least belum geng-geng lain datang. Lepas ni pergi tanya melompat pula. Sekarang dah ada matahari balik, ha, mungkin saya boleh baring-baring sini je lah. Ha, boleh baring sini, saya nak baring sini je. Okay, boleh baring sini, main air. Okay.